Podcast. Ini kita sedang berada di kantor DPC PDIP Trenggalek. Sedang ada nonton bareng detik-detik pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ya ada beberapa namanya yang mencuat pada hari-hari terakhir sebelum pengumuman cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Salah satu nama yang terkuat adalah Mahfud MD, yaitu Menko Polhukam, lalu ada juga Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, maupun juga Sandiaga Uno, Menparekraf yang juga merupakan anggota P3 yang saat ini sudah tergabung dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo bersama PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama, lalu ada Hanura dan juga dari Perindo. Mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Terus saja Mahfud menyebutkan untuk menentukan cawapres ini ia mendengarkan sejumlah masukan dari ketua umum partai pendukung Ganjar Pranowo dan partai pengusung serta tokoh-tokoh negara untuk menentukan siapa cawapres dari Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024. Maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sudah diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri bahwa calon yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam. Dan tadi langsung disambut oleh petikan salam nasional dari para kader DPC PDIP atau PDIP Perjuangan Kabupaten Trenggalek dengan petik merdeka. Sosok seorang sosok
dan Wakil Presiden. Lalu masih Pak Prabowo, jadi tampil apa adanya, jujur, berani, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan dia. Dari Tribunars calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo yaitu Mahfud MD Menko Polhukam. Salah satu pertemuannya adalah Mahfud MD ini punya pengalaman konkret baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan Megawati menyebutkan salah satu permasalahan yang ada di negara ini yaitu permasalahan hukum yang katanya dia sudah berpesan kepada Mahfud MD untuk bisa bagaimana menyuarakan hukum seadil-adilnya sesuai dengan asas hukum yang ada.